Oke, okay, kita lanjut ke pembahasan tentang permutasi, dan soalnya adalah negara ABCDEFGH hadir dalam suatu konferensi, oleh karena negara A merupakan pemimpin dari kedelapan negara maka bendera negara A terletak di tengah sebelah kanan sedangkan bendera negara B terletak di sebelah tengah bagian kiri karena merupakan tuan rumah. Nah, sedangkan bendera negara lainnya tidak terikat aturan. Maka banyaknya posisi pengaturan ke-8 bendera pada baris tiang bendera adalah Nah, ini merupakan permasalahan permutasi uh, di mana permutasi k dari n unsur di mana k kurang dari n. Oke, okay. nah sama dengan n faktorial per n dikurang k faktorial. Oke okay, selanjutnya nih uh, nilai dari unsur n itu berapa dan juga unsur k-nya? Nah, jumlah negaranya kan ada delapan, ya kan? Tapi e, satu negara berada di sebelah kanan dan satu negara lainnya berada di sebelah kiri. Berarti, dengan kata lain, ada dua bendera negara yang aturannya tetap. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah enam. Berarti, ada enam bendera negara yang posisinya itu bisa diubah-ubah, sehingga... Nilai dari n unsurnya itu adalah 6. Oke. Okay. Nah, selanjutnya nilai dari k unsurnya adalah 6 juga. Nah. Kenapa 6? Karena tiang benderanya adanya 6 atau e, berjumlah 6 yang tidak terikat posisi. Oke, selanjutnya tinggal kita substitusikan. Nah, drag dulu ke atas. Oke, permutasi 6 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 6 faktorial. Nah, 6 faktorial sama dengan 6 eh, kali 5 kali 4 kali 3

360 360 kali 2 720 kali 1 720 Nah, jadi Oke. Okay. Nah, banyaknya posisi dari keenam negara tersebut untuk ditampilkan benderanya adalah sebanyak 720 posisi. Nah, dan pilihan jawaban yang tepat adalah C.